masalah teman-teman. Di sini hujannya luar biasa. Gede banget. Mas, ini desa apa? Kubang Rungu. Masih jauh ya ini dari Kubang Jati. Di sini di desa Kubang Rungu teman-teman. Astagfirullah, tadi juga saya habis kecelakaan. Alhamdulillah tidak apa-apa. Mas Pi tidak apa-apa, cuma kendaraannya yang rusak. Hujannya gede banget teman-teman. Ini pecah ini. Pecah. Pecah. Ini kan tebal apa orangnya. Tebal itu kok ini gue. Asik kalian ya, di subscribe, taruh di like, di komen, di share channel YouTube ini Karso Arto Merek. Ini saudaranya Bapak Din. Namanya siapa, Pak? Pak Taswan. Nyun sewu niki dulunya kenapa, Pak? Dulunya. Awal mulanya Mas PI. Awal mulanya. Ya. Awal mulanya sih itu ya pertama cewek lah. Oh, karena cewek. Iya, Pak. Sejak usia berapa, Pak? Sejak usia 17 tahun. 17 tahun. Tapi dulu sempat katanya sempat itu pergi. Sempat pergi 4 tahun ke daerah Kuningan. Oh, jalan-jalan. Sudah setelah 4 tahun pulang pergi di rumah diurusin ya. Saudara pada ngurusin. Cuman dia hanya pergi langsung ke daerah Tegal, Tegal. Tuh Mas PI. Mas PI, siapa ini? Pak Taswan? Paman Taswan, masih ingat ya? Masih ingat. Assalamualaikum teman-teman, alhamdulillah sudah sampai. Kita mau tanya sama S3 ya. Kebetulan S3 yang respon Mas PI untuk kembali sama keluarga teman-teman. Kalau boleh tahu S3 itu apa artinya, Mbak? Sedekah seribu sehari itu komunitas. Komunitas kecil di Desa Kubang Jati ya? Ya, wilayahnya emang melindungi wilayah bagus. Cuma emang kebanyakan donatur di Kubang Jati yang paling banyak. Maaf, dengan siapa, Mbak? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, disebut aja. Tasri A. Iya. Maaf, boleh tahu kenapa kalau S3 mau membantu Mas PI? Apa emang sudah dari targetnya S3 atau dari dulu atau emang kebetulan lihat YouTube? Enggak, emang dari awal S3 dibentuk Mas PI kebetulan target rutin setiap bulan donasi dikasih. Jadi Mas PI dari awal pembentukan S3 dia udah jadi target rutin, Mas. Oh, berarti sudah dari awal setiap bulan ada donasi buat Mas PI ya. Iya, jadi kita tahu dari informasi dari YouTube kebetulan. Jadi karena kita memang komunitas yang bergerak di bidang kepedulian, jadi ya kita merasa apa karena sama-sama makhluk Allah. Ya untuk tergantung untuk membantu. Berarti Mas PI itu sudah nggak punya ibu, bapak, atau saudara gimana, Mbak? Betul, kalau orang tua memang sudah tidak ada, sudah meninggal. Masih punya kakak sama adik. Berarti adiknya dua. Adiknya dua, orang tua sudah meninggal ya. Berarti Mas PI nanti insya Allah kalau ini ada pamannya kan ya, nanti yang ngurus di rumah siapa? Mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman yang di rumah.
Nyun sewu Pak, yang nanti ngurus di rumah nanti siapa Pak? Ya bibinya, kadang saya, ya sama tetangga. Tapi nyun sewu, Mas Pi ini kan orang gangguan jiwa nggih. Nggih. Nek saged Mas Pi ini kok ampun di omei. Nggih. Ampun di, lah sekarepe niki lah. Nggih. Men betah nang omah. Kalih niko kula pesen nek saged dibawa ke puskesmas Pak. Soale teng puskesmas mungkin bapake nyuwun obat buat orang gangguan jiwa. Insyaallah teng puskesmas enten. Gratis mboten enten biaya. Biasanya nih Mas PI ngunjuk obat, pernah ngunjuk obat di Korein Pak? Dereng pernah? Dereng pernah. Biasanya nih minum obat nanti kan dia tenang. Jadi nih kalau misalnya dia tenang, ya, kemungkinan dia nggak pergi lagi. Ya. Kalau di rumah banyak yang sayang, insya Allah nggak pergi lagi Pak. Iya. Oke teman-teman, coba nanti kita antar ke rumah ya. Terima kasih dari pihak Desa Kubang Sati yang sudah menyempatkan atau menyambut Mas Pi pulang. Ini ada dari Bapak Abdul Khadir, sampai lembur ya teman-teman, Bapak Kepala Desanya Kubang Jati. Alhamdulillah luar biasa, beliau sudah mau lembur sampai mau maghrib ini nungguin Mas Pi kesini, luar biasa. Semoga berkah, ya, amin. Semoga ya. Desa Kubang Jati semakin amin, amin. Sukses, tambah maju. Ya. Terima kasih. Ya. Aku juga mau saya terima kasih lah untuk dari jenengan Pak Karso. Pak Karso sudah mengantarkan keluarga kami yang sampai tempat tujuan. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Pasti, yuk pulang yuk. Kita anterin ke rumah ya Mas Pi ya. Alhamdulillah sudah maghrib sampai sini. Mbak, sini Mbak. Sini. Mboten napa-napa. Ini ada warga Kubang Jati. Iya sih Kubang Jati. Iya pasti. Nah, banyak banget ini teman-teman. Sudah berapa lama Bu pergi? Sini nggak apa-apa. Mas Pi lagi dipakein baju. Nah, teman-teman, ini bibinya yang biasa ngelawat Mas Pi ya. Namanya Bu Sariem. Bu Sariem, senang Mas Pi wangsul. Seneng ya. Larene kula ponakane larene kula. Nggih, nggih. Pripun awal mulane pripun Bu? Kok bisa tindak? Bisa lunga sekang omah awal mulane pripun? Ya, waune kula ne tanem. Bahasa padi. Indonesia saged. Mboten. Mboten nggih, nggih, nggih. Anu tani terus pripun? Terus niki nek lunga wong adine mboten-mboten teng griya, mboten-mboten sing ngulari. Niki pendak rendeng, pendak tanem niki tanem padi. Oh, katanya setahun bibinya itu tani, tapi waktu pergi ke sawah terus balik Mas Pi ini mboten enten nggih. Nggih. Pergi berarti oh iya.
pulang dari sawah Mas Pi enggak ada. Sudah berapa tahun, Bu? Tahun iki pendak iki pendak tanam iki renjang. Oh, berarti sudah 1 tahun, teman-teman. Mas Pi. Minum loh, pokoknya. Minum di sini. Iya, kami dari apa? Perwakilan dari S3 Brebes mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Karso yang sudah menyempatkan waktunya, tenaga dan pikiran ya semuanya apa untuk mau mengantarkan Mas Pi sampai ke rumah di Desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Ya, dari kami keluarga mewakili juga mengucapkan banyak terima kasih dan tidak bisa apa membalas. Mudah-mudahan nanti insya Allah Allah yang akan membalas dengan amin. Kebaikan. Sama-sama, ini Mas Pi sudah saya antar. Terima kasih buat Kepala Desa Kubang Jati yang sudah nungguin tadi di kantor ya. Terima kasih juga buat S3. Semoga amal panjenengan berkah. Amin. Semoga semakin banyak yang bergabung sama S3 ya. Amin. Mudah-mudahan Mas Pi cepat sembuh, doain ya. Amin. Mudah-mudahan Mas Pi cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa. Nyuwun sewu Ibu. Kulo badhe pamit, badhe wangsul. Terima kasih. Pun ngantar mriki ponakan kulo sing rapiki. Nggih. Muga-muga teng perjalanan selamat sampai. Amin. Sukses lah. Amin. Oke, teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.